Saya kecewa sangat gara-gara awak Ayu. Saya yang kena, awak yang suruh saya pergi dekat rumah. Memburukkan sesiapa, bukan ingin mencinta. Kalau boleh, Minah main, ambil mainan dia tu, ambil. Bagi apa mainan tu? No. Minah sini, nanti bagi orang. Sini Minah. Minah sini. Dekat apa? Dekat apa? Sini. Okey, aku. Okey, alhamdulillah. Ini awak boleh lagi. Okay. Hari ini perkongsian saya bersama dengan Puan Hidayah, iaitu balu ataupun ibu tunggal bekas isteri Abang Boci dan arwah Abang Boci. Dan saya faham dalam keadaan ini Puan Hidayah dalam keadaan yang begitu sedih. Dan niat kami datang kat sini adalah ingin mengumpulkan sedikit sumbangan, okay, berupa keperluan dapur, KFC dan juga wang tunai lah. Tunai ini adalah untuk meringankan beban lah untuk puan dan juga anak jantan. Dan juga kita ada bagi tiket periuk. Semoga ya hadiah yang kita bagi ni boleh memberi apa namanya, berat pisau, kotak, itu dia yang ada untuk abang lah semua. So, jadi hari ni bila kita nak share pasal orang kata Puan Hidayah kehidupan lepas menjadi bergelar seorang balu tu. Okey, Ayu, kalau Ayu lah ada tempat Puan Hidayah, apa perasaan Ayu? Sejujurnya bagi perasaan saya bila kita kehilangan seseorang yang sayang, yang telah menjaga kita semua, sejujurnya saya akan rasa sangat sedih dan rasa kehilangan sangat-sangat. Sebab yelah, tiba-tiba kita bangun tidur, orang tu dah tak ada. Kita mesti akan rasa macam mimpi. Dan saya nak tahu macam mana perasaan adakah bila kita tak nampak tu, kenapa tak rasa macam benda ni mimpi? Jadi kucing tidak boleh pergi. Bila abang dapat anak, apa memori orang kata paling dia sayang Abzah ni bila dia lahirnya, apa abang yang sayang dia lah anak ni? Memang dia sayang anak ni. Nama dia memang arwah sendiri yang bagi masa dia pergi dekat Surah. Abang dengar lah dekat Bukit Uhud nama. Oh, terdengar? Terdengar suara. So, dia terus bagi nama anak ni. Masa dia pergi tu masa 6 bulan, masa dalam kondisi. Jadi kan sebagai seorang orang kata ibu tunggal, yalah of course lah kita ni apa namanya, nak menjaga anak, nak jaga diri sendiri. Lepas tu dalam keadaan yang dalam keadaan sekarang ni, apa harapan Puan Hidayah sendiri untuk merencanakan masa depan? Saya tak dirancang apa-apa, tunggu saya lepas edar baru saya merancang untuk buat bisnes ayah saya lah, bisnes Zemeha dalam kami. Bisnes pun dah wujud dah. Sebab ayahnya saya nampak seorang yang kuat, yang seorang yang support. Dan saya nampak macam orang kata memberi sokongan lah kepada anak. Jadi apa perasaan pakcik sendiri bila mengenangkan anak pakcik sendiri? Dia sebelum meninggal, dia datang ke rumah dia. Dia panggil dalam satu minggu, masa sebelum meninggal. Dia cukup suka makan pucuk ubi yang saya tanam. Oh, yang apa saya tanam?
Bukan, dia masak. Oh, pucuk ubi. Pucuk ubi, masak gula lemak. Okey, abang ni menantu yang macam mana? Menantu yang macam mana? Maksudnya, seorang yang cerewet ke, seorang yang pendiam ke? Seorang yang bantu kat cik. Banyak-banyak. Tak ada. Arwah ni. Dia riang saja. Oh, riang je? Iya. Maksudnya kalau sekiranya dia datang sini, dia pun ajak bersama-sama makan ikan bakar, sapang empat, ikan merintang. Itu yang datang. Tapi dalam itu saya berfikir, tak pernah terjadi macam ini. Dia makan boleh bersila, itulah. Dekat tiang dia tidak nak makan atas kursi. Bila dia datang, dia pasti makan atas kursi. Haa, atas kursi, atas meja. Tapi itu masa itu. Oh, ini kucing itu lagi cakap sendiri. Itu macam kucing tu. Tapi comel. Haa, itulah dia. Kan itulah Dato' yang aku nak pilih. Oh, boleh ambilkan tak? Inilah ya. Kucing yang sebelum ni arwah nak beli ya. Okey, arwah nak beli. Tak boleh. Dan yang paling tadi apa dia kata kucing ni sebenarnya apa namanya abang Boncin nak beli kucing. Tapi tak kesamaian. Tapi beli dia tak ada. Kucing tiba-tiba datang. Tapi dia ada mention kan dia cakap kucing jadi kenangan. Ah, betul. Kata kalau abang tak ada lagi kucing ni saya boleh main-main dengan kucing. Dia cakap dia. Jadi katanya kucing ni tidur tempat abang tidur. Ya. Memang macam, satu macam pengganti. Ya. Dan comel pula tu macam harga beribu-ribu. Ha, itu nak beli memang 1,500 nak beli. Oh, tapi datang tiba-tiba? Tiba-tiba dia datang. Oh, 1,500 dan kucing ni adalah jinak dan tiba-tiba datang rumah dan jaga. Inilah orang kata keajaiban ya Allah tu maha berkuasa. Nak beli, dia datang tiba-tiba bila arwah tak ada. Mungkin kebaikan abang sini yang tengah viral sekarang ni. Yeah. Okey, jadi kan of course lah bila orang dengar apa namanya abang ni mempunyai orang kata kejayaan bagus dan sebagainya. Tetapi itu adalah ketika apa namanya arwah ada. Dan sekarang ni arwah dah tak ada dah. Apa punca pendapatan Puan Hidayah ada untuk menjalani kehidupan Puan Hidayah sendiri ataupun anak Puan Hidayah sekarang? Tak ada punca pendapatan. Tak ada. Lepas Aida baru saya berfikir untuk bekerja. Untuk bekerja. Okey. Anak-anak kami sama. Kami jaga lah. Oh, pakcik sini jaga lah. Itu kadang saya nak buat bilik untuk dia kan. Oh, nak buat bilik. Jadi, untuk bilik. Mana dia selesa. Jadi sekarang ni maksudnya Kak Hidayah akan tinggal kat sini dengan pakcik. Masa saya pun tak perlu di sana kan. Langkah yang ini pun tak menentu. Kalau kita nak sedahkan kita dengan putu-putu tak tu. Tapi mestilah orang kata daripada segi apa namanya pendapatan yang abang Bocha ada sebelum ni mungkin boleh menampung ke perbelanjaan kita bulan. Insya-Allah. Kita berikhtiar lah kan. Boleh lah kalau untuk dia insya-Allah. Sekarang ni masih tak ada lagi kan untuk belum lagi tahu macam mana. Belum tahu tapi dalam putaran tangan rumah dia. Kita cari pelan-pelan. Insya-Allah lah kalau kita untuk anak untuk raya insya-Allah. Dan pun adik-adik ni pun ramai kan. Saya kecewa sangat gara-gara awak Ayu. Saya yang kena, awak yang suruh saya pergi dekat rumah tu. Okey, pada awalnya Datuk sebenarnya kan benda ni luar daripada perancangan. Siapa nak cabar-cabar saya? Tak ada. Saya kan cakap dengan Datuk untuk cerita ni saya cakap 4 petang esok. Nak tahu cerita sebenar, perbualan telah kami rakamkan, bukti telah kami rakamkan, tak ada mengutuk orang, tak ada salahkan mana-mana pihak. Dan tolong ya, kami takkan datang rumah orang tanpa sebab. Betul. Kita hanya untuk membantu sebab itu memang objektif.